balik lagi di channel sama Aurel. Juicy banget. Wow. Banyak yang nyariin Aurel sebulan nggak ngonten. Hotel. Balik lagi di channel Selicin bersama Aurel, bersama Sally, bersama Fabio, bersama Gogo, bersama Bintitan. Oh no. Biasanya katanya kalau Bintitan gitu ada yang mikirin banget. Bukan yang ngintip. Iya, ada yang ngintip gitu sih. Kan kita yang ngintip, berarti bukan ada yang ngintip. Dengda, 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 dengda. 4, 7, 8, 9, 10. Gak bisa ngitung. Tau gak, kita lagi driving di depan rumah. Mbak, satu ricis yang besar, fire flying chicken. Tapi yang baru, yang ghost pepper. Ambil dong, Rel, udah ada kesana. Oh iya. Nih mbak, dibuka dulu. Ya, makasih. Makasih. Nih, nih, nih. Pegang dulu, gue nyetir dulu. Cari. Akhir, jelas banget sih kita itu, enggak sih kamu? Epic me banget sih kamu. Kenapa? Gak jelas banget sih kita, epic me banget. Si paling gak jelas deh. Iya deh. Bukannya epic me itu masih aku mau pemenangnya itu. Iya, bener. Kita sehati. Kok kita sepemikiran? Bulet mulu sih, siapa tuh? Mana sih? Aku mau makan nih. Potato wedges, please. Aku bila lapar. Potato wedges. Eh, apa sih? Enak banget. Nyami. Jadi ada menu terbaru di cheese ya? Ricis fire flying ghost pepper. Ghost pepper. Ingus. Ingus. Kok ingus? Ghost pepper. Kok ingus? Meler. Jelas banget. Ini guys, jadi ini aku belinya seekor. Sebenarnya ada banyak ekor. Enggak, maksudnya ada banyak pilihan, ada yang potong-potong aja gitu ya. Nah, tapi ini belinya satu ekor biar kayak bombastisa gitu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ayo dong. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Enggak tahu itu side eye. Oh iya, side eye. Bombastic side eye. Harusnya diliatin yang satunya. Bombastic side eye. Oh, oh, jadi lu liat tuh ngeledekin gue. Jadi itu tuh bagus banget, ini kakak gue. Cukup tahu deh. Mentang-mentang gue lagi begini. Gue katanya sportif banget. Aduh, kakak gue sih gak pernah. Iya, pikmi banget. Ayo makan, please, gue lapar. Jadi ada paha sama paha. Ih, gue yang motong. Let's go. Dia nih kayak juicy banget sih, jujur. Lihat dong guys, gimana nunjukinnya? Nunjukin nih. Nih. Juicy banget. Wow. Kelihatan enggak sih? Gila sih tuh, bener-bener kayak minyak-minyaknya keluar. Oke, sungguh juicy maksimal. Juicy banget sumpah. Gua mau ininya. Wow. Wah. Sumpah ini juicy banget tuh, kalian bisa lihat enggak sih? Aku juga mau bagian pisi. Nih, gue agak bingung nih naruhnya di mana. Tuh ininya disobek nih. Nah, benar. Setuju. Kadang lo kreatif. Kadang. Kali ini kan. Jadi guys, kontribusi saya di video ini adalah makan jusnya sampai kuah-kuah gitu loh. My goodness. Nih guys, wow, milikku. Yuk kita makan. Mari kita coba. Oh, my gosh.
enak. Juicy banget, juicy banget. Oh gila sih, enak banget. Terus rasanya tuh kayak, kok aku kayak pernah coba ya? Wow. Tapi nggak terlalu ghost pepper ya? Rasanya. Rasa apa ya ini? Kayak pernah ngerasain. Pokoknya pedes, lebih pedes daripada yang fire flying chicken yang biasa, yang spicy. Tapi dia ada sedikit rasa kejunya loh, orang menurut gue. Nah, itu dia. Ya kan? Tapi apa namanya ghost pepper? Nggak begitu pedes ah menurut gue. Emang menurut gue pedes? Lumayan, maksudnya lebih pedes dari yang fire flying yang biasa. Rasa spicy. Tuh guys, lihat tuh. Mamacita. Aku pernah juga makan yang fire flying yang original banget, yang bukan spicy. Gak ada bumbunya. Itu dikasih sambal warisan ibu, enak banget. Oh iya. Tapi banyak yang nanya nih, sambal warisan ibu mana mau order. Kita lagi stop produksi sementara ya guys, karena ada Cimol nih. Ada kesibukan baru. Betul. Aku aja yang produksi gimana? Oh iya boleh, sana. Nanti jadinya apa ya? Sambal 1000 years. Enggak. Sambal doain aja berhasil. Itu kodenya maksimal banget lagi. Eh, pada kepo kali ya? Aku bikin sambal, aku bikin sambal. Buset, rasanya kayak apa ya? Kan waktu itu awalnya pingin nama lu. Kan gak jadi. Apa sambal apa? Rel-rel. Iya, rel-rel. Rel-rel. Hah? Sambal orel. Enak banget cuy. Kayak kulitnya tuh kering ya? Banget. Tapi dia nggak pakai tepung yang tebal gitu kan? Tepung apa ya ini? Tepung maizena. Dapat tete wajib. Sebenarnya pakai nasi cocok sih, tapi nggak pesen nasi sih. Nggak makan kan lo? Ya lo lebih suka yang ini atau yang spicy biasa? Spicy biasa. Iya. Soalnya rasanya lebih kerasa gitu loh, ngerti gak sih? Iya, lebih bumbunya lebih kerasa. Kalau ini kayak ada ini lebih bumbu baru gitu loh. Jadi lidahnya menerimanya juga baru. Iya kayaknya. Kayak lebih soft aja gitu kalau ini. Hey guys. Ambil yang saya. Guys. Lihat kulitnya akan ku ambil nih. Gila, lemaknya. Aduh, enak banget itu. Ih, lo harus nyobain ini, Rao. Bebek rojo sambel. Udah nyoba gue? Hah, kapan? Yang waktu itu lo bawain? Tapi enak banget. Tapi lo harus nyobain yang fresh, yang baru. Digoreng, terus dimasak di sana. Karena kan dia di hot plate cobek gitu kan, coba. Hot plate. Oh iya banget. Kalau langsung makan di sana, gila enaknya parah banget sih. Jadi pingin lagi. Kalau mau nonton kan nonton. Tapi emang sambelnya enak banget sih. Iya. Kacang. Dia banyak yang nyariin Aurel. Oh, bagian apa sih? Banyak yang nyariin Aurel. Sebulan nggak ngonten. Iya sebulan lebih. Oh tuh. Tuh. Soalnya misalkan kepada ini gue nge-spill kayaknya selalu di konten lu ya? Kenapa sih? Gue udah cerita di konten gue nanti bakal up hari Rabu. Jadi kalian nonton aja konten gue. Di sini spill dikit lah. Karena pundung dah gitu ya. Ini gimana sih? Cuma ini tuh rasanya lebih ke asin. Karena pundung, pundung tuh apa? Kayak tantrum gitu, goyang. Moodnya nggak bagus. Oh no. Sekarang udah bagus. Oke lah. Menuju bagus. Menuju. Jadi akan comeback. Ya iyalah. Gila. Bombay ya. Dengan ini rasa bumbunya kayak lebih ke asin gitu nggak sih? Iya sih. Cheese-nya kerasa banget. Menurut gue lebih enak yang biasa. Fire flying yang biasa misalnya. Oh, gue lebih suka ini. Karena lebih nggak bikin banget. Enak.
kayak lebih nyatu sama kulitnya, terus agak juicy-juicy, lebih juicy gitu loh, nggak kering gitu ininya. Juicy juga. Iya, maksudnya dagingnya juicy, cuma lebih kering, kena bumbu keringnya itu, bumbu keringnya berasa banget kalau yang pedes biasa. Kalau ini tuh kayak menyatu sempurna gitu loh sama kulitnya. Iya. Ini mah lebih ke cheese asin. Berarti isi konten kita hanya enak. Jadi gitu guys. Emang hidup ini tuh kadang perlu istirahat banget. Perlu istirahat kita tuh sebagai manusia yang bisa burn out. Celek. Gitu lu ngeledekin gue, lu parah lu. Gue lagi bijaksana. Malah gue bijak banget sih. Kakaknya tuh bangga banget. Kakaknya juga bijak banget. Ngegap adeknya galau malah ketawa. Adeknya galau nangis-nangis terus malah ketawa. Gue barusan ngegap Aurel nangis kayak mendalami suatu lagu gitu ya. Terus gue liat, gue mau meluk awalnya. Gini dulu. Nggak, kurang-kurang. Ngomong kayak gitu. Dia lagi bener-bener gak sembel loh. Gak jadi, gue nangis beneran, gak jadi. Harusnya gue pendukung suasana ya, Aurel kenapa peluk gitu ya. Kalau mau so sweet gitu ya. Enggak, kalau gak lo keluar lah minimal. Keluar lagi gitu, oh iya oke okay, gitu. Menghargai. Ini malah, wah masuk duduk. Terus ada wah di depan gue. Di depan gue ya. Baik sekali kakak sate. Lagi yang mendalami banget aku. Emang kenapa? Kaca-kaca menangis gitu. Gitulah rasanya punya kakak bijaksana. Tau gak lagunya apa guys? Ku menangis. Enggak, enggak. Bukan, yang ini. Gak usah di-spill. Cintanya aku mulai hari ini, saat ini kamu cintanya aku. Cintanya aku. Enggak sih, bukan. Enggak. Bukan juga. Orang dia abis itu ngikut galau juga. Enggak kok. Gue kayak baru sadar gue ternyata gak tahu diri, jadi gue ikut-ikutan galau. Terus selesai lagunya langsung keluar. Oke, udah deh. Gue bertanggung jawab. Katanya kayak gitu. Oh iya, tanggung jawab. Tanggung jawab tuh beliin adeknya baju 10. Nih, beliin Riches. Lu happy kan? Happy dong, masa enggak? Eh, kelas banget yuk. Intinya ini recommended. Video kali ini sangat berbobot banget. Iya kan, enggak yang ghost paper banget gitu. Maksudnya apa kita kuat banget ya? Ini apa sih? Nyaman sih banget. Aku tuh emang udah biasa sih makan kayak gini. Jadi kayaknya emang mungkin kalian kepedesan ya makan ini, tapi kita tuh kayak kuat banget lidahnya. Mas Ben. Ah, gitu dong, tuh banyak. Hah? Banyak gitu nyam-nyam. Enggak bisa. Last bite nanti abis itu ekstra. Ya udah. Last bite. Gue mau nunjukin kulit lo. Enggak nunjukin. Gue aja yang nunjukin. Ini kulit gue. Kasih isu gitu sih, Rau. Lu udah berapa kali gitu enggak? Lu pikir gue semua dari itu? Enggak, satu-satu. Gue kayak mau nunjukin. Enggak. Udah. Ini gue lindungi. Satu gitu. Nanti sebelum punah. Saya tidak bisa memberikan ini kepada Anda. Udah, nih, nontonin gue makan ya. Makanya dilindungi sebelum punah. Ini ada lagi satu. Maaf, refrek. Cowok gak dilindungi. Kulit dilindungi. Mungkin lebih-lebih lagi. Gak ada isu ya, cuman galat. Boleh banget. Gue ngecas. Nih. Kok langsung dimakan? Diambil lagi. Gue baik banget kan. Walaupun gue udah dikhianati, tapi gue tetap last bite. Lebih enak. Ya, ini langsung dimakan deh.
Oke okay, guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and the love yang ikut. Don't forget to like, comment. Enggak sih, enggak beneran Auro makan sama dia. Enak guys. Bye bye. See you on the Bentar, video. Kesimpulannya apa? Enggak komak banget. What to try? Gue lebih suka ini daripada yang spicy biasa. 1 sampai 10. 8. Lo? 7,5. Oke. Okay. Karena lo lebih suka yang spicy ya. Yang spicy gue 9 sih. Oke deh guys, jangan lupa subscribe channel Aurelia Aurel, subscribe channel Selice. Selice gak usah, udah banyak. Channel Aurelia Aurel berjanji akan kembali lagi. Ya emang bakal balik. Dan banyak banget yang nungguin konten LED kita. Ya yuk, tungguin aja ya guys. Bye, see you on next video, I love you. Hello friends and Aurel. Kita masih makan. Iya, last bit. Gimik. Mau apa? Mau apa? Jamu. Lo inget gak sih kita suka beli jamu? Iya, sama dia juga. Iya, sama dia. Bentar dong, bentar. Bu. Hai guys, jadi gini, kita lagi beli jamu. Iya. Beli jamu, Fabi beli jamu. Mana jamunya? Oh. Sami-sami. Mas Ali mau langsung diminum saja? Iya. Kamu cobain ini dulu punya aku. Apa ini? Cobain. Pak. Aiyip. Itu kak, mbak. Enakan yang punya aku. Iya iyalah, karena aku pakai yang pahit. Beras kencur si aman. Beras kencur doang. Ini ya, beras kencur juga. Nih beras kencur doang. Ini aku suka banget. Udah kecil tuh kak.